Liverpool berpesta gol. Kebakaran melanda salah satu gedung asrama Pondok Pesantren Darul Adqiyah, Kecamatan Bajah, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Keluarga dan kerabat korban tewas di Gaza berkumpul di rumah sakit untuk mencoba mengidentifikasi jenazah tanpa identitas. Korban tewas mencapai angka 7.000 jiwa. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya kembali menjumpai Anda dalam Berita Satu Pagi. Selain tiga informasi utama tadi, tentunya kami telah merangkum sejumlah informasi menarik untuk Anda simak selama 1,5 jam ke depan bersama saya Arisa Fauziah. Inilah Berita Satu Pagi selengkapnya. BTV Bersatu Menginspirasi. Mengawali berita satu pagi dengan informasi olahraga, pemirsa, Liverpool berpesta gol saat menjamu Toulouse dalam matchday ketiga Grup E Liga Eropa di Stadion Anfield. The Reds menang besar 5-1.